Sobat Tasmol hari ini, semoga kesehatan serta kesuksesan selalu ada pada diri kita. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini, klik dulu tanda subscribe dan aktifkan tanda loncengnya untuk terus mendukung berkembangnya channel ini. Oke? Oke. Nah, ini mengiklan apa nih Bang? Ini alhamdulillah dapat pesanan lagi, launcher paket komplit kirim ke Kota Bandar Lampung. Oke, nanti untuk lomba di sana semoga teman-teman yang pesan dari Smo Store ataupun yang konsultasi lewat WA maupun di YouTube sukses untuk lombanya menjadi juaranya. Oke, oke. Nah, ini paketannya tapi sebelumnya ini paket yang dibeli ini peluncur plus nozzle-nya tak kenalkan dulu. Nozzle paket premium ini mungkin customer baru. Ini bagi teman-teman yang udah mungkin yang udah merasakan pesen nozzle ini, nozzle dari Smo Store insyaallah memuaskan. Oke gitu ya. Ini ada seal silikon dan ini modelnya langsung penutup botolnya langsung. Oke, jadi enggak perlu ngelubang-lubangi tutup botol. Oke, langsung seret jadi. Oke gitu ya. Ini nanti saya cobakan untuk botol Coca-Cola dan botol spread. Ingat silikonnya jangan sampai hilang ya. Hilang beli lagi tak kasih gratisan diskon silikon. Oke gitu. Nah, ini Bandar Lampung yang merapat Kalimantan kemarin habis merapat. Besok Jawa Timur ya, bulan depan semoga. Amin. Amin, Bib. Ini paketnya satu plus pressure gauge, guys, pressure gauge pengukur tekanan. Di sini untuk pengatur sudutnya sini tinggal di maju, mundurkan ya. Oke, ini pengatur sudut di T tengah ini tidak dilem. Ini nanti misalkan kemarin ada customer yang bilang, "Bang, udah ini aus di bagian ini aus." Nah, ini kalau aus, teman-teman ini bisa dibongkar. Ini saya yang pakai lem hanya bagian ini, bagian sini saja. Ini karena untuk menjaga kekuatan saat dikasih roket dan air, bagian sini saja yang saya lem, yang lain tanpa lem. Jadi teman-teman nanti silakan, ini kalau udah aus dibongkar, diganti apa itu sambungannya. Oke, pakai pralon itu. Terus berikutnya ini dengan rem pemantik. Sama rem pemantik ini sistemnya gini, ini saat dipantik, nah, menarik ujung nempelnya tertarik seperti ini. Ya, cobakan berkali-kali aman. Oke, berarti insya Allah layak packing nanti. Nah, misalkan terjadi kerusakan di sini ya. Kemarin ada yang apa itu jabri juga di Shopee. Misalkan terjadi kerusakan, bagaimana memperbaikinya, Bang? Oke, ini langsung aja dibawa ke bengkel sepeda kalau nggak bisa memperbaiki sendiri. Karena ini saya menemukan spare part dan lain-lain. Wah, ini saya saat riset di bengkel sepeda tetangga. Oke gitu ya. Oke, klak. Oke, aman. Dan terus sebelum meluncurkan, guys, pastikan nanti ini besi ini lurus ya. Besi pelurus ini diluruskan dulu. Karena namanya besi pelurus, ini ukuran standar untuk peluncur nasional SNI. Dan ini produk Smo Store sendiri ya, guys. Ini handmade dan alhamdulillah udah cukup laris. Ush, ini pakai baju apa, guys? ASAP Asian Innovative Science Environmental and Entrepreneur Fair. Wes. Ini kemarin alhamdulillah bisa dijuri Entrepreneur Fair lomba science project tingkat internasional. Dan ini salah satu riset saya, alhamdulillah ini ada kata entrepreneur, jadi saya langsung terbesit untuk sedikit menyinggung. Ini dari IESA, kebetulan saya juga tim ahli di IESA, Indonesian Young Scientist Association. Gitu ya, guys. Ini kemarin ada pertanyaan cara membimbing adalah membuat karya ilmiah sederhana untuk anak seperti apa. Ini saya janji untuk membuatkan konten tapi belum sempat, mohon maaf. Ini tak lanjut dulu untuk uji kelayakannya. Ini ya, satu pakai botol prekilnya. Ini mereknya tentu teman-teman tahu. Biasanya yang gunakan dengan nozzle ini
yang mengendai dengan botol aqua, silakan link Shopee di deskripsi, nanti ada, silakan dioprak di Esmo Store, di sana ada nozzle juga untuk semua jenis botol. Oke. Oke, atau enggak japri aja, komen aja di kolom komentar, nanti insyaallah akan terlayani. Oke, gitu ya. Ini dua botol ini yang biasanya untuk lomba, satu Coca-Cola, dua Sprite. Yang pertama langsung kita cobakan dulu. Ini tak penyokkan dulu, guys. Dan pastikan nanti ada udara yang bisa masuk dan sistem berjalan. Cara masangnya ya. Ini tarik belakang, tarik bagian ini kopler. Koplernya tarik, ini masuk. Nah, nanti misalkan nozzle-nya agak susah masuk karena ini baru. Nanti silakan agak dipaksa dikit. Ini kan susah. Ini anak baru. Nah, klek, sampai klek ya. Gak patah, insya Allah kuat. Nah, saya punya nozzle ini sejak tahun 2017, masih bisa dipakai sampai saat ini. Oke, pressure gap-nya pastikan berfungsi. Bang, belum thumbnail, bang. Oke, thumbnail-nya gini aja. (laughs) 02, 01. Oke. Thumbnailnya gini ya, thumbnail. Cek thumbnail, thumbnail bukan thumbnail. Ini pressure guard-nya. Ini pakainya pompa biasa, guys. Kita pakai drop. Drop-nya drop sepeda biasa. Ini jadi support untuk pompa apapun yang di pasaran. Namun jika lombanya lebih dari 50 meter, saya sarankan untuk beli pompanya itu yang agak bagus. Bukan agak bagus, yang bagus sekalian. Oke. Karena dengan tekanan tinggi, pompa ini akan cepat rusak. Panas, aus, dan lain sebagainya. Anda dulu di awal-awal saya riset, lomba itu satu event untuk jarak 80 meter ya. Dulu pertama itu 80 meter. Itu kita hampir habis 10 pompa. Setelah itu akhirnya beli yang baru. Ini di atas 350 ribuan lah. Itu insya Allah aman untuk bertahun-tahun. Tapi sayang sekali kemarin buat latihan, tertinggal di lapangan. Yang pompa lama hilang, guys. Gak tahu diambil siapa, guys. Ini lihat pressure gauge-nya. Oke, pressure gauge. Pressure gauge naik. Ini pastikan saya lihatkan pressure gauge-nya naik. Ini mohon maaf karena di dalam ruangan saya uji coba tanpa menggunakan air. Dan tekanannya saya buat rendah 20 PSI aja, guys. Oke. Oke ya. Ini saya lepas. Dan kita pastikan tidak terjadi kebocoran. Oke, ini pressure gap naik. Ya, ketok-ketok tidak turun. Jadi tidak terdengar bunyi kebocoran, aman. Terus saya meluncurkan. Cara meluncurkan jelas, tinggal pemantiknya ini diremkan. Oke, ini saya jarak dekat ya. Wah, jarak dekat, bukan untuk tekanan rendah. Ini gini, thumbnail lagi gak apa-apa. Thumbnail wis, ini wis. Ini meluncur ke Bandar Lampung, guys. Ini saat tip and trick-nya biar luncuran lurus, guys. Tip and trick-nya, ini pastikan sekali lagi besi pelurus ini pastikan lurus sebelum diluncurkan. Terus roket juga pastikan lurus dulu baru diluncurkan. Oke ya. Ini bisa dipaskan. Ini portable lah. Ini dipas-paskan. Ini ukuran saat roket terjadi, ini udah ngepres ini, jadi besi pelurus akan berfungsi sebagai pelurusnya. Oke, gitu ya, itu tipnya untuk peluncuran biar jalannya lurus. Oke, ini saya handle-in, saya tembakkan, siap meluncur ke Bandar Lampung. Kenapa ini saya tadi agak ngobrol tambah lama? Ini kita pastikan tidak terjadi kebocoran. Lihat, masih 20 ya, masih 20. Ini ngobrol lama nggak dia bocor. Biar pastikan kita layak packing sebelum packing, bapak. Jangan sampai nanti ada komplain dari customer. Itu udah salah satu SOP kami, khususnya untuk pemesanan peluncur roket air. Karena untuk peluncuran, pemesanan nozzle dan lain-lain yang partai kecil, kami mohon maaf karena waktu terkendala banyaknya pesanan dan waktu. Akhirnya tidak kita buatkan video hanya yang khusus untuk peluncur. Karena ini harus benar-benar layak packing dan layak pakai. Semoga bermanfaat. Ini saya tembakkan langsung ke kota Bandar Lampung. Oke, 3, 2, 1. Oke, layak packing. Semoga bermanfaat dan jadi juaranya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.